Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran jarak jauh IPA Terpadu kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, mari kita buka sama-sama pembelajaran jarak jauh ini dengan membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan yang keempat ini, Ustadz akan menyampaikan terkait mengenai pewarisan sifat, bahwa tujuan pembelajarannya adalah harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasi, dan mensyukuri pewarisan sifat yang mencakup persilangan monohibrid dan dihibrid, serta penerapan genetika yang bermanfaat bagi manusia. Adapun buku yang digunakan oleh Ustadz dalam pembelajaran ini adalah buku IPA Terpadu kelas 9, penerbitnya adalah Erlangga. Ya, baik anak-anakku sekalian, dalam materi pewarisan sifat ini, Ustadz akan membacakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Anak-anakku, bahwa di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 1 ini, Allah menegaskan bahwa fitrah manusia adalah melakukan sebuah perkembangbiakan. Allah menciptakan manusia dengan jenis-jenis kelamin laki-laki dan perempuan, salah satu tujuannya adalah berkembang biak. Dan berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Sehingga dengan perkembang biakan tersebut, maka manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Nah, maka salah satu tanda manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mampu mensyukuri segala apa yang telah dikodratkan kepada manusia. Sehingga nilai yang sangat tinggi diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia-manusia yang mampu bertakwa, senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah, sehingga kita akan diberikan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anakku sekalian, pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Perlu diketahui bahwa pewarisan sifat ini berhubungan dengan yang namanya ilmu genetika. Bahwa ilmu genetika itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan atau pewarisan sifat. Nah, biasa ada yang menyebutkan juga dengan hereditas. Dari induk kepada keturunannya, atau biasa kita kenal disebut dengan anak, ya. Nah, orang yang melakukan penelitian terkait mengenai pewarisan sifat ini adalah Gregor Johann Mendel, ya. Bahwa dalam penelitiannya dilakukan terhadap tanaman kacang kapri, Pisum sativum, ya. Maka Mendel ini melahirkan terkait mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel ada dua,
ya, yakni hukum satu Mendel yang menyatakan pasangan alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet atau biasa disebut dengan hukum segresi bebas. Nah, sedangkan hukum dua Mendel menyatakan setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Biasa disebut dengan hukum perpaduan bebas. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian terkait mengenai hukum Mendel. Baik anak-anakku sekalian, di sini sebelum kita membahas terkait mengenai inti materi dari pembelajaran kita kali ini, ada istilah-istilah dalam genetika. Pertama, di sana ada yang namanya gen. Gen itu segmen tertentu DNA yang ada di dalam kromosom, di mana gen ini yang menentukan sifat keturunan. Ya. Kemudian ada kromosom, ya, pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian ada parental, ada filial, atau biasa disebut F, disingkat F. Di sini keturunan, ya. Maka ada F1, atau biasa disebut keturunan generasi pertama. Dan selanjutnya, keturunan generasi kedua. Ada yang disebut dengan genotip, kemudian juga fenotip. Ada yang disebut dengan dominan, sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunannya. Nah, berbanding terbalik dengan resesif, yaitu sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunannya. Nah, kemudian ada yang namanya homozigot, ya. Homozigot itu pasangan gen yang sama kuat. Ada homozigot dominan, biasanya lambangnya adalah huruf kapital yang besar, ya. Misalkan A besar, K besar, M besar, M besar. Kemudian juga ada homozigot resesif, ya. Biasanya hurufnya kecil. Misalkan A kecil, A kecil, atau K kecil, atau M kecil, M kecil. Kemudian ada heterozigot, pasangan gen yang tidak sama kuat. Misalkan A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Kemudian ada yang disebut dengan alel, ya, gen yang memiliki pasangan gen. Ya, nah itu adalah istilah-istilah dalam genetika yang harus kalian pahami, ya. Nah, selanjutnya yang akan Ustadz jelaskan adalah terkait mengenai persilangan monohibrid. Apa persilangan monohibrid? Bahwa persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Ya. Contohnya misalkan ada tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kemudian juga ada kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Nah, kemudian yang ketiga, ada wanita berambut keriting dikawinkan dengan laki-laki berambut lurus. Ya. Nah, itu merupakan salah satu di antara contoh dari persilangan monohibrid, ya. Nah, maka persilangan monohibrid ada yang namanya monohibrid dominasi penuh, ya, yang merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Ya. Bila ada dua gen yang resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak akan muncul. Nah, itu merupakan konsep dasar dari persilangan monohibrid, ya. Nah, kita akan mencontohkan terkait mengenai persilangan monohibrid. Ya, contohnya misalkan di sini ada tanaman berbatang tinggi, di sini dominan T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil, T kecil. Bagaimana perbandingan keturunan sampai kepada F2? Ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah parentalnya adalah tinggi disilangkan dengan yang rendah. Coba perhatikan, ya. Yang tinggi secara dominan adalah T besar, kemudian yang rendah T kecil.
Gametnya adalah T besar disilangkan dengan T kecil. Maka keturunan 1 atau F1-nya T besar, T kecil. Ya, di sini yang dominannya adalah yang tinggi, ya. Maka P2-nya adalah T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Gametnya adalah T besar, T kecil dan juga T besar, T kecil. Nah, bagaimana F2-nya? Maka F2 yang dihasilkan adalah antara jantan dengan betina. Ya. Maka di sini dihasilkan dari T besar, T kecil, kemudian juga T besar, T kecil. Maka akan menghasilkan T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Ya, selanjutnya perbandingan fenotipnya adalah di sini dihasilkan perbandingan dari 1 banding 2 banding 1. Maka tingginya ada 3 dan rendahnya ada 1. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah T besar ada 1, T besar T kecil juga 2, kemudian juga T kecil ada 1. Sehingga kalau kita hubungkan dengan hukum 1 Mendel, di sini bahwa menyatakan pasangan alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet. Di sini dalam hal ini adalah hukum segresi bebas. Nah, bagaimana persilangan di hibrid? Nah, persilangan di hibrid merupakan persilangan dua sifat beda, ya. Contohnya misalkan sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Kemudian ada contoh lagi. Tumbuhan mangga berbuah besar, rasanya masam. Disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasanya manis. Nah, itu adalah persilangan di hibrid. Ada dua sifat beda. Contohnya misalkan dua sifat beda di sini, bertanduk pendek, berambut putih. Bertanduk panjang, berambut hitam. Nah, di sini ada contoh, kita analisis. Tanaman mangga berbuah besar. B besar, rasa asam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dan rasa masam, rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2? Ya, nah itu. Nah, di sini maka jawabannya adalah P1-nya besar asam, disilangkan kecil manis. Maka B besar, M kecil, disilangkan B kecil, M besar. Genotipnya, B besar, M kecil, disilangkan dengan B kecil, M besar. Maka hasil F1-nya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka di sini buah mangga yang besar dan manis. Nah, maka P2-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil dan juga M besar, M kecil. Ya, besar manis, besar manis. Nah, kemudian gametnya adalah B besar, M besar. Nah, di sini B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil, ya. Nah, selanjutnya F2-nya, nah, baru kita buat tabel seperti ini, ya. B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil, B kecil. Selanjutnya sama dengan yang betina. Ini jantan, ini betina. Ya. Hasilnya adalah seperti yang terlihat, B besar M besar, M kecil, sampai kepada B kecil, M kecil, ya. Nah, ini yang harus dilakukan ketika melakukan persilangan di hibrid, ya. Nah, maka perbandingan genotipnya adalah B besar, M besar, M besar adalah 1,
Kemudian B besar, B besar, M besar, M kecil, 2. B besar, B kecil, M besar, M kecil, 2. Kemudian B besar, B kecil, M besar, M kecil, 4. Kemudian B besar, M kecil, 1. B besar, B kecil, M kecil, M kecil, ada 2. B kecil, M besar, ada 1. B kecil, M kecil, ada 2. Selanjutnya yang terakhir, B kecil, M kecil, ada 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah buah yang besar dan manis ada 9. Buah besar dan asam ada 3. Kemudian buah kecil dan manis ada 3. Dan buah kecil dan asam ada 1. Ya, maka perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, dalam hal ini, hukum 2 Mendel menyatakan setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Maka, biasanya di hibrid ini dihubungkan dengan hukum perpaduan bebas. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu adalah terkait perbedaan antara persilangan monohibrid dengan dihibrid. Nah, bagaimana penerapan genetika? Di sini penerapan genetika yang pertama ada pada tumbuhan. Nah, biasanya penerapan genetika pada tumbuhan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Ya, melalui pemuliaan tanaman. Salah satu pemuliaan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Ya, misalkan contohnya adalah, nah, biasanya penerapan genetika pada tumbuhan dihasilkan dari hasil persilangan. Ya. Supaya apa? Supaya tanaman menghasilkan yang namanya buahnya lebat. Rasanya juga enak. Ukurannya besar dan cepat dalam pemanenan. Misalkan di sini ada hasil dari persilangan yang merupakan contoh misalkan padi International Rice. Ya, di mana padi International Rice ini dari rasanya pulen, kemudian butirannya besar, kemudian cepat dalam pemanenan. Ya. Selanjutnya ada yang namanya jagung hibrida, ya. Sini besar-besar ukurannya, ya. Nah, bagaimana penerapan pada hewan? Biasanya hewan yang dihasilkan dari hasil persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk atau menghasilkan banyak susu. Misalkan ini adalah ada yang namanya domba doli, ya. Kemudian juga ada yang namanya sapi hibrida. Ya, ini sangat besar sekali ukurannya sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian, di sini ada kesimpulan, ya, bahwa cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan atau pewarisan sifat biasa disebut dengan hereditas dari induk kepada keturunannya, ya, atau anak. Selanjutnya, persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Percobaan monohibrid dihasilkan dari perbandingan jumlah genotip 1 banding 2 banding 1 dan perbandingan jumlah fenotip 3 banding 1. Selanjutnya, persilangan dihibrid merupakan persilangan dua sifat beda. Ya, percobaan dihibrid menghasilkan perbandingan genotip F2 sebesar 1 banding 2 banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Dan perbandingan fenotip generasi F2-nya adalah 9 banding 3, banding 3, banding 1. Ya. Nah, sedangkan penerapan genetika pada tumbuhan dan hewan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui persilangan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari terkait mengenai materi persilangan ini, maka di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Yang pertama adalah bagaimana persilangan antara tanaman bunga mawar berwarna merah dan putih dapat menghasilkan keturunan tanaman bunga merah berwarna merah muda, ya. Selanjutnya, lakukan penelusuran tentang contoh tumbuhan apa saja yang termasuk hasil rekayasa genetika. Cari 3 tumbuhan, jelaskan proses rekayasa genetikanya, termasuk pada hewan. Ya. Nah, kirimkan jawaban kalian ke link PJJ yang ada di WhatsApp wali kelas.
Ya, dan yang harus Ustadz sampaikan di sini adalah bahwa pertemuan yang selanjutnya akan ada ulangan online, ya. Maka pertemuan jarak jauh yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan minggu yang akan datang akan disampaikan terkait mengenai ulangan harian secara online. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ingat selalu tetap di rumah dan belajar, ya. Giat belajar. Kemudian jangan sampai terjerumus pada lembah maksiat dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.